walaysa fil hadisi annahu kana naiman fil qissati kulliha, dan sangat jelas dalam hadis-hadis saya sebut kibur, tanda sama sekali lafal sore, saya jelaskan bahwa kanjeng Nabi asarin dalam perjalanan. Ada. Dalam semua perjalanan. Illa ma yadullu alaihi qawluhu, tumastaikutu, saya paling nikah, sebisa tadi isyarah, tabun kanjeng Nabi, tumastaikutu, engkau pas jaga. Selain agar itu, sama sekali tidak ada yang mempunyai makna bahwa Rasulullah asarin dalam perjalanan Isra Mi'raj. Wa ana fil Masjidil Haram, engkau jaga, wa ana ban halatin sekok fil Masjidil Haram, padaka wa dalam Masjidil Haram. Jadi semakin tinggal memahami apa maksudnya pada gunakan Nabi thumma istayqadtu, engkau pas jaga. Fala alla qawlahu istayqadtu bimana asbahtu. Kemungkinan pertama makna istayqadtu nika asbahtu, engkau pas depa, pas bedah. Pada mari pe Isra Mi'raj engkau pas depa asbahtu nika tetti pas ada kaula yakni fil Masjidil Haram. Au makna nomor dua, istaiqadha min naumin akhar ba'da wusulihi baitahu. Wa tabah kanjing Nabi cekak dari asaren lain samarena depan kanjing Nabi dak kata lemah yakni asaren efek ta Isra Mi'raj mereka itu asaren boleh lepas cekak nang ekai tadi cekak dari asaren lain maksud. Wa yadullu alaihi anna masrahu lam yakun tula lailihi. Hal kali itu menunjukkan bahwa bisa asaren boleh pas dari Isra Mi'raj bahwa perjalanan malam kanjeng Nabi ini kata sepanjang malam. Wa inna makana fi ba'dihi. Isra Mi'raj itu hanya sebagian malam saja. Wa qad yakunu qawluhu istadqadhu anna fil Masjidil Haram lima kana ghamaruhu min ajaibi ma tala'a min malakuti samawati wal ardi wa khamara batinahu min mushahadatil mala'il a'la. وما رأى من آيات رب الكبرى فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو في المسجد الحرام. Otaba, bisa jadi makna na istaqotu ana fil Masjidil Haram. Engkau pas sadar dan tahu-tahu kau pada Masjidil Haram. Maksud kakak dia tu sadar dari kanjing Nabi waktu Isra Mi'raj ni kau ghamarahu min ajaib ma tala'ah min malakuti samawati wal ardi. Terus kanjing Nabi tak tutup kondisi basharia. Nah, gara-gara banyak sekali ngetelak alam malaikat, alam se mempunyai keajaiban-keajaiban. Wa khamara batinahu min musyahadatil mala'il a'la. Bahkan batin nak ustekan ni Nabi ni khamar tatatab juga kalaban musyahadatil mala'il a'la. Ngolah tidakkah kondisi-kondisi al-a'la se aku bukan dekat dengan Allah. Wa ma ra'a min ayati rabbil kubra. Kenapa saya ketelak dari tanda-tanda kekuasaan Allah sejujur aja? Karena dari kali itu falam dia stafik. Rasulullah tak jaga, tak sadar, tak ki sampurna sadar. Wa yarji bentak abadi ila halil basyari dak ke kondisi kemanusiaan illa wa bismillah haram. Saya sampurna epata tingak manusia biasa boleh. Nang Islam erat kali itu halil basyari yang tak sarangannya Allah. Epa tengkian. Karena epa ketelak dak ke alamul malakut, alamul ayatihil kubra dan lain semacam. Jadi mulai yastafik atau istaiqadha itu di Masjidil Haram. Wa wajhun thalis. Bada pemahaman senomor telah, jalan senomor telah. Ayyakuna namuhu wa istiqadhuhu haqiqatan ala muqtada lafdihi, walakinnahu usdi bijasadi wa qalbuhu hadirun wa ru'yal anbiya'i haqqun tanamu ayunuhum wa la tanamu qulubuhum. Bisa saja, Jepon, bender nika asaren ongkuan. Bender asaren ongkuan hakikat. Walakinahu usri bijasadi wa qalbu hadiru. Tapi, mun isra'an pakun nika kalaban jasad ben qalbun hadir. Karena, dari masa saya kocak isra' kalaban jasad, Nabi asaren kongar. Ini Nabi ni ke jasad efekta, karena secara suara, asra' ka'adin toh, mesti kalaban jasad. Ru'yatul a'in, napa wa ma janna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas, tak mungkin tadi fitnah mun jasad tak noro dalam Isra Mi'raj. Cuman nika asaren, cuman walaupun asaren qalbu hadirun atena Rasulullah oning setej. Wa ru'yal anbiya hakun. Karena mimpi dan nabi nika nyata. Tak hakun tanamu ayunhum kongan so cekak nitu asaren wala tanamu qulubum nika kistimana para nabi. Tanamu aini, wala tanamu, wala yanamu qalbi, dan Rasulullah. Langsung, kemungkinan asarin.
Tapi tangate tak tahu nasare. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadzkurullah fi kulli ahyani. Semua waktunya berzikir kepada Allah. Jadi asare na para nabi, ate tak asare. Jadi kongang niku wajhun salim. Wa qad mala ba'du ashabul isyarat ila nahwin min hadza. Sebagian ahlul isyarat, yakni orang-orang sejenis wali atau semacam nikah pendapat mirip dengan nikah. Qala ba'du ashabul isyarat nikah berkata seperti ini. Taghmidu aynihi li an la yashmalahu syai'un min al-mahsusat 'alallahi ta'ala. Cepon ketika Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng ajunan Allah pamet dem sojan. Seengka ateh fokus kalaban Allah lo hubungan pole kalaban perkara-perkara mahsusat dari makhluk ajunan Allah. Wala yasihu hadza ayyakuna fi waqti salatihi bil anbiya. Ben ka ditujukan tak mungkin terjadi waktu beliau salat dari kepada nabi. Mun sakali to nikah mumpah nikah bener karena tak mungkin perpadanan nikah kibasana waktu tadi imam itu pas betum asolat dan para nabi nikah betum wal alahu kanat lahu fi hadzal isra halat kemungkinan di dalam isra tak dinto banyak kondisi perpaan taghmidul ainain yakni nalaikan ibadatan wa tabnalaikan zikir wa tabnalaikan hormatur dengan junjungan Allah taghmidul ainain si anak itu cuman ate malolo menalaikan apolong menepi-nepi selain tentunya pun nikah tak taghmidul ain. Wa wajhun rabbi bada jalan nomor 4 wa huwa ayyu abbara bin naumi hauna an hayatin na'im min al-ittija. Saya maksud akilafal istayqadhah nikah ibarah dari perkara sekalakon nah mirip pebentedung. Kenapa mirip pebentedung? Dung tedungan ittija tedung merek tak asaren kendung tedungan tapi yang ke aki pada aki kalaban asaren ongkuan oke istayqadhah yakni cek dari dung tedungan. Wa yuqawihi qawluhu fi riwayati Abd ibn Humayd an Hammam. Hal tadi itu diperkuat dengan satu riwayat dari Abd ibn Humayd an Hammam, baina ana naimun wa rubbama qala muttaji'un. Hakikat itu riwayat saya jawabki ketika sengko asaren. Syakkun min ar-rawi, syakkun min awal. Mungkin saja beliau adabu bani naim tapi muttaji'un dan sarenan. Wa fi riwayatin hudbata anhu wa fi riwayatin hudbata anhu dan diriwayatkan oleh Sayyidina Hudbah nika Ibnu Khalid Al-Qaisi baina ana na'imun fil hatim wa rubbama qala fil hijri muttaji'un bada riwayat Sayyidina Saki ewatana sengko asaren nang hatimul ka'bah yakni wa rubbama qala fil hijri qongang yakni syakkun min rawi munta ada buah sekali itu kika ni Nabi ada buah kika engkau dung tayadungan dan sarinan nang hijri Ismail muttaji'un ini memperkuat bahwasannya saya maksud istayqot tukak dia toh ibarat dari ren sarinan tiba ni asarin engkau wa qawluhu fir riwayatil ukhara bainan na'imu wa laqadhan fayakunu sama hayatahu bin naumi lima ganat hayatahu na'im walibun wadah babad. Dan juga yang memperkuat pendapat kali itu riwayat yang lain dari Nabi Nabi iantarana orang yang setedung dan iantarana orang yang sejaga. Maksudnya tidak pertengahan antara tedung dan sejaga. Anak pemikir curbas aki yang fikir bahasa itu. Fayakunu sama hayatahu bin naumi lima kanat hayatun na'imi ghaliban. Ini ke kondisi rensarenan eko caki asaren karena biasanya meledak ini ke asaren. Ketika itu membabil aki walaban. وذهب بعضهم الى ان هذه الزياده من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقع في هذا الحديث انما هي به من روايه شريك ان انس في منقره من روايه اذا شق البطن في الحديث الصحيح انما كان في سقاري بدي ساجبو اكي نيكا تمبان dari hadis Isra Mi'raj nika sebeda dan nika cepon nika hadis lain ki waktu ki kan angustekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena seneka neka hadis mungkar saya waktu Isra Mi'raj justru si otokikan terkadang ki para ulama apa kumpul kepi dari sekepina riwayat ketika itu agak tidak benar Nabi Said Muhammad bin Nabi Al-Maliki dalam kaitan bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari toh syakku sedri sebanyak tak kali
wa qabla an-nubuwah, sebelum ayat tak nabi. Wa li'annahu qala fil hadith qabla ayyub'ath, karena dalam hadis kat itu dia kata syaqqu sadri qabla ayyub'ath, sebelum yutus. Sebelum yutus ini ketika turun wahyu. Wa isra' bi ijma'in kana ba'da al-mab'ath, sedangkan isra' dan mi'raj kat dia entah kala ban ijma' kesepakatan ulama ni setelah yutus. Fa hadha kulluhu yuhinu ma waqa'a fi riwayat Anas. Maka kak dintoh, semua yang kita sebutkan kipurka itu melemahkan. Nah, pasal riwayat aki sarang sedina Anas kak dintoh, bahwa aku setiakan di Nabi kata, ibnillah dada bersemangat. Ini kan hadis mongkar. Ma'anna Anas angkat bayana min ghayri tarikin annahu inna marahu an ghayrihi wa annahu lam yasmahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dengan jelas dalam beberapa riwayat sedina Anas nikah ada buaki, engkau riwayat aki hadis dia oleh dari orang lain, benih langsung oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan akhdhu sahabah ani sahabah ni kok. Wa annahu lam yasmina Nabi. Fa qala marratan an Malik ibn Sa'sa'ah. Wa fi kitab Muslim la'allahu an Malik ibn Sa'sa'ah. Ala syak. Situng saat Sayyidina Anas ada buaki an Anasin an Malik ibn Sa'sa'ah. Dari Sayyidina Anas dari Malik ibn Sa'sa'ah. Bahkan dalam hadis Imam Muslim ni kan bedah lafal syak la'allahu an Malik ibn Sa'sa'ah. Ala syak. Yani menunjukkan mi'ra corang dari Malik bin Sa'sa'ah. Wa qala marratan kana Abu Dzarrin yuhaddithu. Dalam hadis lain Sayyidina Anas ada buaki Abu Dzarrin bercerita. Wa ma qulu Aisyah ma faqadtu jasadahu fa Aisyah lam tuhaddith bi an mushahadatin li annaha lam takun hina idzin zawjahu. Adapun sebenarnya Sayyidina Anas engkau tak tahu man kehilangan dia setelah kanjing Nabi. Nikah Sayyidina Aisyah tidak menceritakan langsung seikat saya latibi mata. Jadi lo kuat pendapat Sayyidina Aisyah. Kenapa diandaha karena Sayyidina Aisyah lam takun hina idzin zawjahu. Pada waktu itu benih rajin aku setiap kanji Nabi. Iyoto Isra' ban Mi'rat Sayyidina Aisyah. Ibn Sayyidina Aisyah nikah para hijrah. Wala fi sinni man yadubidu. Bahkan di waktu itu umur beliau ki benih waktu mempunyai daya hafal sekuat akati selestari kaya itu. Jadi nak Aisyah itu, kerana umur sampai itu, kepolong umur sangat. Kerajaan sekuat. Wala'allaha lam takun ulidat ba'du ala khilafi fil Isra' mumpas Isra' ni ke ia ada yang bulan 10, ia ada yang tahun 10 dari kenabian, menurut pendapat saya kocak yaki ada yang bisa saja beliau kita lahiran. Jadi nak Aisyah. Maka ini sama sekali tidak bisa menjadi dalil. Ala khilafi fil Isra' norok da pabitan dan Isra' mata kana kapan sebetulnya Isra' ni? Fa innal Isra' kana fi awal Islam ala qawli Zuhri, karena Isra' dan Mi'raj itu menurut qawul pendapat Imam Az-Zuhri ni ke di awal Islam. Wa man wafaqahu ba'dal mab'ath wa ba'dal mab'ath bi amin wa nisfin, benbeda pendapat-pendapat ulama' yang sepakat dengan pendapat Imam Az-Zuhri kadinto bahwa Isra' kadinto satu tahun setengah setelah beliau diutus menjadi nabi. Bahkan Sayyidina Aisyah kita tahu. Wa kanat Aisyah fil hijrati bintu nahwi thamani ta'wam. Ketika Sayyidina Aisyah nikah hijrah, beliau ki umur belum tahun. Berarti ini kita lahir bahkan dia. Menurut pendapat si Kak Dita. Walaupun as-sahihul masyhur kan itu ketika sekitar 10 tahun dari kenabian. Wa qad kana kana al-Isra' bi khamsin qabla al-hijrah. Pada saat ada buah ki Isra' kan itu terjadi 5 tahun sebelum hijrah, berarti tahun kebelu. Wakil qabla al-hijrah bi amin, ada yang mengatakan bahwa Isra itu terjadi sebelum al-hijrah kurang setahun. Wal asbah annahu li khamsin, walaupun selebih menurut beliau wal asbah selebih sesuai kan itu 5 tahun sebelum hijrah. Sebiasanya itu kan 3 tahun sebelum hijrah. Wal hujjatu lidzalika tatul, adapun hujjah dalil yang menjelaskan bahwa 5 tahun sebelum hijrah mereka lancar. Laisat min gharadina, kak itu tidak menjadi tujuan kami untuk memperkuatnya. Tulis sama ken-ken memperkuat bahwasanya pendapat as-sahih ki kak itu al-isra wal mi'raj kak itu bil-ruhi wal jasad. Bil-ruhi. Fa'idha lam tushahid dhalika Aisyatu dalla alla annaha haddathat bidhalika an ghairiha. Jika Sayyidatuna Aisyah tidak menyaksikan langsung, maka ini menunjukkan bahwa Sayyidina Aisyah menceritakan Isra Mi'raj itu oleh dari orang lain. Falam yurajjah khabaruha ala khabari ghairiha, maka dari kadinto apa yang diceritakan Sayyidina Aisyah tidak bisa mengalahkan
cerita dari orang yang lain. Wa ghairuha yaqulu khilafahu, dan yang selain dari Sayyidina Aisyah berbeda dengan Abu Bakar, berbeda dengan Sayyidina Aisyah. Mimma waqa'a nassun fi hadithi Ummi Hani, yaitu sesuatu seperti nas sharih dalam hadis Ummu Hani. Silakan koning mang waktu kejadian Ummu Hani keluarga Sayyidina Adi. Wa ghairihi bin laina Sayyidina hadis. Wa aidan falaysa hadithu Aisyah radhiyallahu anha bithabit, bahkan hadis Sayyidina Aisyah menceritakan ma faqattu jasadahu, saya tidak pernah kehilangan jasad Kanjeng Nabi, ya ini dalam hal itu ini tidak sabit, ya ini dengan sanad tidak sabit. Wal ahaditsul ukhra athbatu, sedangkan hadis-hadis yang lain lebih sabit, lebih tetap, ya ini lebih kuat dalam sanad. Lasna nani hadits Ummu Hani, yang saya maksud bukan hadis Ummu Hani. Wa ma dzukira fi Khadijah, apa yang diceritakan di dalam hadis itu tentang Sayyidina Khadijah. Wa aidan nikahkan dengan Khadijah, bukan ini yang dimaksud. Asbat, banyak riwayat selain lebih tabit. Nikah ada mana jelas lagi. Nikah paling kuat hadis dalam bab Isra Mi'raj. Wa aidan faqad ruya fi hadits Aisyah ma faqadtu wa lam yadkhul biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa bil Madinah. Oleh kenapa hadis Sayyidina Aisyah minta kuat ketika beliau Sayyidina Aisyah kak dinto aja buka dinto, engkau tak teman kehilangan jasad Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi tak teman apa longan Sayyidina Aisyah nikah kecuali pun bede Madinah. Ulam yadkhul, ya ini masuk ke apolong asare. Cuma bede Madinah, bagaimana mungkin beliau menceritakan ma faqadtu jasad an-nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita teman apa longan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu hadza yuhinuhu. Semua yang saya sampaikan dari hujah-hujah ini memperlemah mengambil bersandar kepada hadis Sayyidina Aisyah. Balilladzi yadullu alaihi sahihu qawliya innahu bijadi. Bahkan ada riwayat sekeluar dari jawabun Sayyidina Aisyah dan kak dintu sahih bahwa Sayyidina Aisyah condong Isra Mi'raj kan Nabi kala ben jasad. Liingkariha antakuna ru'yahu li rabbihi ru'ya'ain. Napa dari kama pendapat Sayyidina Aisyah yang mengatakan tak mungkin Allah ngolati langsung Sayyidina Muhammad ngolati langsung dari Gusti Allah. Dan Sayyidina Aisyah dikata termasuk sahabat yang ingkar. Karena jawaban Allah Subhanahu wa taala yudrikul absar wa la tudrikuhul absar. Allah ini kalau ngolati bisa. Jadi ini bertentangan kalau benar sore dalam Al-Qur'an. Sayyidina Abu Bakar ngolati langsung itu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Kan Sayyidina Aisyah ada buaki Nabi Muhammad tak ngolati langsung dari kajunan Allah dalam Isra dan Mi'raj kadin. Itu berarti Sayyidina Aisyah ini condong Allah Rasulullah ini berangkat benjasad dari pendapat kadin. Walau kanat indah mana man lam tungkir mun pasken karo mimpi, maka Sayyidina Aisyah lo kira mengingkari ngolati Allah dalam mimpi. Karena kongang kali itu. Bahkan Imam Ahmad ini kayak riwayat hakis sekali itu. Kita telepon, cek sampai abah yang kir ngolati Allah pas nikah ihaqah. Eko ini ngekabdi. Jadi nikah di dunia ihaqah. Fa'inkila faqad qala ta'ala ma kadzabal fu'adu ma ru'a. Mun bada si adabu aki. Bukankah Allah adabu? Ma kadzabal fu'adu ma ru'a. Tak adusta aki. Al-fu'adu pun apa atik, madak berang ro'a singolati inggi fu'ad. Seharusnya kan jadikan. Secara makna nih, secara makna. Tapi kalau itu ro'a ini kan Gusti Kanjeng Nabi. Faqad ja'ala ma ro'ahu lil qalbi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya se'iyolati yadikal ben atik. Wahada yadullu ala annahu ru'ya naumin. Berarti itu kan oleh namim. Singolati saya maksud, maka dabal fu'adu ma ro'a, yakni atik. Wahyun, nika wahyu la musyahadatu ain, bukan melihat langsung dengan socak. Wahissin ban panca indra, seikra sabi batat. Qulna yuqabiluhu qawlu ta'ala mazagal basur wa madagal. Saya menjadikan lawan pendapat sampian maka tabal fadu maro'a. Jabun Allah selain, mazagal basur wa madagal. Lafal basur, saya sebut langsung sarang ajuan Allah. Berarti ajunan Rasulullah ngulati langsung. Kalaban basur, faqad adhafal amru lil basur. Neng ikat itu sarang ajunan Allah, isan deraki dak ke basar, dak ke socah. Waqad qala ahli tafsir berkata, fi qawli ta'ala, ma kadzabal fu'adu ma ra'a,
ay lam yuhimil qalbu al-ayna ghairul haqiqah, yani tak abri ilham pun apa atek dak ka mata dak ka selain se hakikat. Bal sadaqa ru'yatahu, balik kanjeng Nabi membenarkan apa se ayora tibi mata ru'yataha. Wa qila ma anqara qalbuhu ma ra'athu ainuhu, berdasarkan pendapat iki makna nama kadzabal fu'adu ma ra'a, atek itu tidak mengingkari apa yang dilihat oleh saudara, tak mengingkari iman. Dan beda orang ini kata kadang engkau ngatelaan orang ngongku dia masih nak mati masih ni kata elak setia engkau ingat kentek tu ini kau cakap kika da baqal buhu angkara qal buhu maru'at ayin untan kutuan di Nabi ya kutuan ala kulli hal. Semakin itu sudah tidak ada perbedaan kadit ulama sepakat bahwasanya Isra' ben Mi'raj itu bil jasadi wal ruhi kalau baca cuman nikah diperbincangkan sebetulnya oleh ulama. Dan begitulah ulama berbeda pendapat dengan mengambil sekepin hadis hubungan Bani Isra ikubuasan. Belum bancina akan diadar mayna penoro dan pendapat ulama. Seling oh iya. Sekepin hadis hubungan Bani Isra kau ningi sekama selemah, sekama sekuat dan lain semacam itu juga bahas. Ala kulli hal, pada kesempatan ini fasal yang sekarang itu menjelaskan bahwasanya beliau Al-Qadhi Iyad memperkuat bahwa sayyurati Gusti Kanjeng Nabi kadhito, sak Kanjeng Nabi kadhito apa Isra ben Mi'raj menggunakan ben jasad ben Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana.